Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama channel Kang Kanda. Sahabat sekalian, pagi ini Kang Kanda mengikuti acara uji dinamis kereta cepat Jakarta Bandung yang diselenggarakan pada tanggal 16 November 2022 bertepatan dengan acara puncak G20 di Bali. Nah, sahabat-sahabat sekalian, Kang Kanda dengan beberapa YouTuber yang membludak di Tegaluar sedang meliput acara uji dinamis kereta cepat Jakarta Bandung yang secara virtual diikuti oleh Presiden Jokowi dan Xi Jinping yang ada di Denpasar Bali, sementara uji coba dilakukan di stasiun Tegaluar mengarah ke Kopo sepanjang 15 km. Oke, sahabat-sahabat sekalian, kali ini Kang Kanda hanya ingin menyoroti tentang kemeriahan para YouTuber yang turut hadir dalam acara uji dinamis ini, dan ini adalah merupakan behind the scene dalam acara uji dinamis. Mantap. Silakan simak oleh sahabat-sahabat sekalian kemeriahan kami di belakang layar, bagaimana sahabat-sahabat kita para YouTuber dalam mengambil momen yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Untuk itu, jangan lewatkan dan simak terus tayangan video ini hingga akhir sehingga Anda bisa menyaksikan semangatnya para YouTuber dalam meliput acara puncak dari uji dinamis kereta cepat Jakarta-Bandung. Selamat menyimak. Thank you.
sahabat-sahabat sekalian, di belakang kita itu adalah kereta cepat yang sedang uji coba dinamis mantap. Sahabat sekalian, ini saya bersama Kang Asep nih, panggilan Indonesianya, tapi nama aslinya nggak tahu siapa nih, luar biasa. Gimana saya hello? Halo.